pertama-tama yeah. selamat dan terima kasih. Terima kasih untuk, untuk dukungannya. Kemarin. Gimana Mas Gibran kemarin kan saya lihat acaranya bukanya megah banget ya? Iya ramai banget, banget kemarin. Banget ya. yeah. uh, saya juga lihat banyak yang ngambil foto sama Mas Gibran selfie. Yeah, Gimana yeah, yeah. kesan-kesannya dari acara kemarin pembukaan? Ya kemarin saya nggak nyangka ya apa tanggapan dari para diaspora uh, warga lokal Paris juga luar biasa sekali. Kita kemarin diberi kesempatan untuk menutup jalan sebentar. Di depan BHV, lalu teman-teman uh, dari Solo perform, menari, gamelan ada juga, dan ada Mbak Anggun juga. Kemarin luar biasa sekali dan biasanya saya enggak nyangka tanggapannya luar biasa sekali dan kemarin ramai banget. Saya ya. juga lihat tanggapan dari teman-teman di Indonesia juga ramai banget ya. Iya, iya, iya. Kemarin langsung kita share beberapa. Uh, warga apa, di sini dan juga diaspora apa share yeah. lewat story dan lain-lain tanggapannya luar biasa sekali. Yeah, uh -huh. saya juga lihat pemain-pemain apa artnya di sana selain ada orang lokal Indonesia tapi juga ada orang-orang Paris yang main. iya yeah, yeah, betul betul yeah, ya, kemarin kita sempat mengobrol juga ada beberapa yang memang sempat sekolah di ini Institut Seni Solo wow. diisi Surakarta. jadi eh, luar biasa sekali ya bisa main gamelan. Bahasa indonesianya lancar dan kemarin saya dapat PR untuk uh, nih apa mengirim perlengkapan anu apa uh, alat musik keroncong. Wow. Mereka minta pengen belajar juga nanti wah. nanti saya kasih nggak apa-apa Soalnya mereka wah semangat belajarnya luar biasa sekali. Emang budayanya mereka sangat mengapresiasi. Iya iya. Mereka, senang mereka sangat ini. mengapresiasi dan mereka apa ya uh, rasa untuk uh, ingin belajarnya luar biasa sekali. Padahal ya. Kalau orang lokal itu kan belajar juga susah banget tapi kemarin tuh, Wah orang Paris luar biasa sekali dukungannya hmm. terus acaranya kan artinya membuka uh, membuka UMKM ini ya Mas kayak uh, apa namanya pamerannya ya, barang -barang membuka, jalan mana, ya. membuka jalan membuka iya, jalan iya, iya. menurut Mas gimana nih dari kemarin yang barang barang yang dilihat di sana hmm. apalagi yang kita sebagai penjual atau pengrajin UMKM di Indonesia bisa kembangin supaya kita bisa hmm. lebih kuat lagi Ya ini kan apa momentum dan timingnya kan sudah sangat pas sekali adik ya. Lalu jalannya juga sudah terbuka dari teman-teman eh, di KBRI, teman-teman dari BHC semuanya welcome semua dengan produk-produk kita. Ini PR kita sekarang adalah membenahi UMKM-UMKM eh, yang masih dalam tahap inkubasi atau masih dalam tahap pelatihan yang ada di kota Solo dan ya semua kota lah di Indonesia. Jadi kita pengen lah. Uh, nanti mungkin di tahun depan atau kapan gitu kita ajak lebih banyak lagi UMKM untuk berangkat ke Paris dan sekali lagi produk-produk uh, yang kita tampilkan sekarang ini selama satu bulan penuh ini sebenarnya belum belum terlalu banyak masih banyak lagi teman-teman uh, yang lain yang harus kita motivasi lah untuk nanti ikut di tahun apa di event-event berikutnya. Jadi PR kita itu memperbanyak produk-produk yang bisa kita bawa. Iya, iya, iya. Karena jalannya sudah terbuka, nah, ini tinggal bagaimana nanti dari pemkot Solo, dari Shopee bisa mengakomodir, bisa mendampingi dari packaging, branding dan lain-lain, biar ya teman-teman UMKM ini bisa naik kelas lah. Dan sekarang kan yang sudah masuk ke BHP kan udah bisa jadi apa ya contoh. Hmm. Ini standarnya seperti ini. Jadi yang lain tinggal mengikuti. Mas Gibran kemarin lihat barang-barang kita juga udah di BSV dipegang, sudah di display, sama orang-orang yeah. Paris. Iya yeah, iya. Yeah. Gimana kualitas Mas Gibran menurut Mas Gibran barang-barang di sana? Ya kualitasnya nggak kalah sama barang-barang lain yang terdisplay di mall tersebut. Kan kemarin kita dikasih satu etalasi khusus ya, dan saya kira barang-barang kita, produk-produk kita nggak kalah kok. Dan uh, beberapa warga lokal Paris yang saya tanyakan juga kaget oh ini dari mana kok motifnya unik batik ini jadi saya kira nggak kalah ya, saya juga pas kita di BHP kita lihat pemandangannya udah kayak di Indonesia ya, ya. Iya. lagu-lagunya lagu Indonesia iya dan kan etalasenya semuanya penuh kalau dari apa depan mallnya, eh, di jendela-jendelanya kan semuanya produk-produk kita ya, iya. nah, Mungkin dan. makin banyak nanti pengunjung ke Indonesia yang dapat mengapresiasi. Ya, ya, dan ya. ini kan acaranya satu bulan penuh. Nanti ke depan masih ada beberapa workshop ya. Workshop ya. membatik, lalu ada fest, uh, penampilan musik roncong, lalu ada, ada apa ya? Kopi ya kayaknya ya? Ada, ada kopi juga. Betul -betul. Pokoknya satu bulan penuh, full Indonesia ada di sini. Mantap, mantap. mantap Nah, Mas Gibran kita kan? udah setahun nih kita dulu pertama kali ketemu di Solo buat yeah, kita yeah. kampus Shopee ya yeah, yeah. dan setahun ini ya ada pencapaian-pencapaian tapi tentunya masih ada kekurangan-kekurangan juga Mas. Uh. jadi dari kalau dari Mas Gibran sendiri mungkin ada sedikit saran masukan uh. dan bimbingan nggak untuk kami di Shopee ya kalau namanya kekurangan ini jadi PR untuk uh, pemkot Solo dan Shopee ya yeah. nanti kita garap bareng-bareng dan saya yakin setelah event ini berlangsung pasti makin banyak orang yang ingin ikut untuk uh, mendaftar di kampus Shopee dan ini menjadi PR kita bersama karena saya yakin uh, pasti lebih banyak lagi anak-anak muda mungkin juga ibu-ibu rumah tangga yang antusias untuk berwirausaha dan uh, memulai sendiri apa untuk uh, merintis usahanya dan ini menjadi salah satu trigger lah untuk hmm. bisa lebih uh, mendorong lebih banyak lagi warga Solo untuk berwirausaha dan ini kesempatan yang baik dan saya kira di tahun-tahun berikutnya pasti kesempatan yang datang pasti akan lebih banyak lagi ini bisa jadi inspirasi gitu ya, ya Mas, betul buat betul para betul betul pelaku pelaku UMKM betul betul jibran okay. kemarin menyinggung hmm. tentang UMKM di masa pandemi ya Iya yeah, yeah, ada yeah. tantangannya ada juga opportunity-nya gitu. Gimana Mas Gibran lihatnya nih kayak dengan acara ini bisa ngebantu, ngebangkitin, melompat lagi kata-kata Mas Gibran untuk UMKM bisa lebih tinggi lagi? Hmm. Ya yang jelas ini momen yang sangat baik sekali karena pandemi sudah hampir hilang. Ini saatnya untuk bangkit lagi, saatnya untuk juga menggenjot digitalisasi. Jadi ini apa ya, momen yang sangat baik sekali begitu aturan-aturan dilonggarkan ini kan semua orang pengen pengen teknik, pengen belanja ya ini saatnya kita genjot lagi ini apa produk-produk lokal kita jadi ini waktunya tepat buat UMKM-UMKM uh, lebih, lebih giat lagi gitu ya mas iya 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 yang mungkin sebelumnya terpuruk karena pandemi, ya ini momen yang sangat pas sekali untuk bangkit bukan cuma bangkit, yaitu tadi melompat lebih jauh. Oke okay, oke. Okay. Nah, kita kan juga lihat nih mas budaya kita hmm. di sini banyak yang suka gitu ya, banyak yang tertarik, banyak berminat. Kemarin hmm. juga dior sama kain endek dari Bali. Yeah, kemarin yeah, saya lihat Mas Gibran juga ngobrol seru banget sama direkturnya LVMH. Iya iya iya. Gimana tuh mas dari dia kesan-kesannya? Ya dia kemarin dan... kita dapat kesempatan lah untuk ngobrol-ngobrol. Ini dia memang jaringannya banyak sekali ya di apa di seluruh dunia dan kita penginlah ke depan ya batik-batik kita bisa diakui batik-batik kita bisa diapresiasi dan kita pengen inilah apa ya ke depan ada kolaborasi dengan brand-brand besar karena ya kemarin kami sodorkan beberapa sampel kain beberapa katalog ya motif-motif batik kita itu menurut mereka unik dan menarik dan kemarin saya jelaskan ini setiap motif punya filosofi dan ceritanya masing-masing dan setiap motif dipakai untuk acara yang berbeda-beda nah itu Jadi mungkin kedepannya kita akan lihat kolaborasi UMKM UMKM batik Solo dan yeah, yeah. brand besar seperti LV yeah, gitu ya pasti. kita harapannya karena kita sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke sini ya ini nanti penetrasi pasarnya biar bisa lebih masif lagi ya mau nggak mau kita harus berkolaborasi dengan brand-brand lokal, maksudnya lokal Paris ya dan apa dan juga kemarin ada, sudah ada beberapa desainer lah ya yang sudah apa eh, membuat beberapa desain-desain yang lebih inovatif, tapi tentu dengan apa tetap menggunakan kain-kain batik yang tradisional. Wah itu sangat menarik kayaknya dan itu kayaknya bakal mengangkat budayanya lebih tinggi lagi. Ya, pasti, mas? pasti 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 pasti. Gimana nih Mas sudah Ah, hampir kita di akhir apa waktu kita di sini harapan kedepannya mas gimana aja sih? Ya harapan ke depan kita pengen kerjasama pemkot Solo dengan Shopee bisa lebih intens lagi. Pasti. Kita pengen tahun depan mungkin bisa bikin acara yang lebih besar lagi. Kita pengen UMKM-UMKM uh, yang dipina bisa lebih banyak lagi dan yaitu tadi mendorong untuk pelaku-pelaku UMKM agar bisa bangkit lagi. Dan hari ini sudah bisa jadi contoh bahwa produk kita itu bisa menembus pasar Paris yang menjadi kiblat fashion dunia. Setuju, saya juga setuju banget. Semoga kita ke depannya bisa bantu lagi, bisa bareng-bareng. Siap. siap berkolaborasi. Siap berkolaborasi. Siap. Bahwa UMKM Indonesia lebih kuat lagi ke luar negeri, di dalam negeri. Ya, kita support ya Mas. Semoga acara ini bisa menjadi dorongan inspirasi dan juga kekuatan bagi UMKM lokal, supaya bisa lebih kuat lagi. Terima kasih, Mas Gibran. Makasih, Dik. Terima kasih, kasih. Terima kasih.